Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Upin Ipin bisa terbang. Oke guys, bisa terbang. Gimana caranya ini? Nge-cheat, nge-cheat pakai sayap gitu. Di suatu hari, di hujan yang sangat deras. Oke, di hujan yang sangat deras nih. Upin Ipin dan kawan-kawan sedang di lapangan. Oke guys, sedang di lapangan teman-teman. Lagu hujan-hujan. Waduh, hujan deras nih, kata Mail. Oke, hujannya sangat deras guys. Basah, becek-becek. Iya nih, udahan yuk mainnya. Oke, si Esther ngajak udahan teman-teman. Dasar anak papi, gak mau masuk angin kan. Haha, gak apa-apa, mending gini enak. Sekalian hujan-hujanan tahu, kata Upin. Tuh bener guys, sekalian hujan-hujanan ya guys. Betul-betul-betul, hujan-hujanan sangat seru, kata Ipin. Ah gak mau, ntar sakit, gak bisa jualan aku, kata Mail. Gak bisa jualan, ya Allah, Mail. Sama, ntar dimarahin Dedi aku. Dimarahin Dedi. Dadah, kami pulang dulu. Oke, mereka udah pulang teman-teman. Bye-bye. Yah, mereka udah pulang nih, kata Upin. Oke, guys, udah pulang ya, guys. Gak apa-apa, mending kita main berdua aja di sini, kata Ipin. Oke, jom kita main sampai hujan reda. Jom. Oke, guys, kita mandi hujan terus biar sampai botak. Udah botak sih, sampai numbuh rambut. Gluduk, suara petir. Waduh, suara petir. Ih, petir, guys. Upin kesabar petir. Ya dah, kenapa bisa ini? Tiba-tiba petir menyambar Upin Ipin. Waduh, kacau sekali ini guys. Wah, it's amazing ya. Upin Ipin pun pingsan. Warga sekitar menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Oke guys, menolong langsung dibawa ke rumah sakit ya. Keesokan harinya. Oke, ini keesokan harinya teman-teman. Kita lihat ya guys. Hah, ini di mana? Oke, Upin udah sadar guys, tapi ini nggak tahu ini ada di mana nih. Oke, Upin keder. Di mana ini? Wah, akhirnya kalian sadar juga. Sekarang kalian di rumah sakit. Oke, ini ada pocong. Tiba-tiba siapa yang lepasin pocong nih? Hah, ini di rumah sakit. Oke. Si Upin Ipin kaget guys, kenapa ada di rumah sakit ya? Iya, kalian habis kesambar petir terus dibawa ke sini, kata Opa. Oh, dibawa ke sini teman-teman, kesambar petir ya. Dasar anak nakal, dibilangin jangan main hujan-hujan. Dimarahin Karus. Ampun Karus, ampun. Maafkan kami, kata Upin Ipin. Azik, minta maaf kita guys, minta maaf. Kalian sudah sembuh, jadi kalian boleh pulang hari ini. Wow, kita sepulang nih guys. Yeay, kita pulang. Terima kasih banyak ya dokter, kata Upin Ipin. Oke, terima kasih banyak ya dokter. Arigato gozaimashita. Mereka pun pulang ke rumah karena Upin Ipin telah sembuh. Telah sembuh. Kemudian, oke guys, kemudian guys, dia ada di atas genteng guys. Kacau. Yah, akhirnya kita nggak boleh main di hujan lagi nih, kata Upin. Oke, sedih guys. Yah, apa boleh buat, nanti kita kesambar petir lagi. Kesambar petir lagi, waduh. By the way, aku lapar nih, jom kita jalan-jalan ke warung Angkol Mutu, kata Upin. Oke guys, kita pergi ke warung Angkol Mutu ya. Pengen sih, tapi lagi mager aja nih, kata Ipin. Lagi mager teman-teman. Yaelah, kan bisa pakai mobil Ipin, kata Upin. Tetap aja mager aku, kata Ipin. Oke, mager guys, tetap mager. Andai kita bisa terbang ya aku. Waduh, mau jadi burung kamu. Bisa terbang. Hah, mana mungkin Ipin, kita manusia. Hey, kita itu human. Lah, mana Ipin? Hilang. Astagfirullahaladzim. Oke, Ipin hilang guys, laporin polisi. Woi, aku di sini, Kak. Buat dia melayang, teman-teman. Kenapa bisa melayang itu? Wah. Lah, kok kamu bisa melayang, Ipin? Gimana caranya? Wah, kacau. Ini gimana caranya, guys? Entahlah, aku tadi coba lompat terus tiba-tiba aku bisa terbang. Oke, dia bisa terbang tadi, guys. Gimana caranya itu? Kamu juga pasti bisa, Kak. Cobalah. Oke, guys. Cobalah.
cobalah. Azik, coba kita coba ya. Kita lompat. Ipin tuh bisa layang ya. Coba kita lompat. Kita terbang. Wow. Oke oke oke. Di sini ada infonya, kita bisa menambah kecepatan, teman-teman. Wow, udah kayak pesawat aja. Oke. Okay. Oh, iya 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 iya. Wow, cepat sekali. Wow. Oh, cepat sekali. Wow. Wih, cepat banget, guys. Ini tuh orang terbang apa? Aduh, kepentok. Aduh, sakit itu. Cepat banget, guys. Sebenarnya ini manusia apa? Ini sih. Lompat. Cuy. Gak bisa lagi. Cuy. Oh, cepat banget. Gimana cara terbang lagi? Ya, pingsan. Kok pingsan, kepentok terus, guys. Sakit. Ya ampun. Kita ngulang lagi. Ya udah, kita ngulang lagi ya, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, guys, biar kita semangat lagi nih. Oke, guys, kita akan terbang lagi, guys. Kita ngulang lagi nih ya. Oke, kita terbang. Wow, cepet banget. Kurang. Oke, kita udah ngurangin. Lah, cepet banget. Oh, kena darah. Ada darahnya juga, cuy. Oh, kita ini lari cepet apa sih? Oh, lari cepet juga bisa, cuy. Ini sebenarnya superhero atau apa sih? Wah, kacau sekali ini. Kacau. Kita tuh bisa lari cepet juga. Wow. Kita harus kayak ini. Cucut. Oke, okay, guys. Sampai di Uncle Mutu, guys. Halo, Uncle Mutu. Halo. Okay, guys. Halo. Halo, Pinipin. Wow, itu Uncle Mutu, teman-teman. Dia lagi dagang lah. Ngapain? Kami nak beli nasi goreng 2, kata Pinipin. Oke, mau beli nasi goreng 2 ya, guys. Sama es sirupnya, dibungkus semua ya. Oh, dibungkus semua, guys. Ah, siap. Wow, dia anaknya Atta Halilintar, teman-teman. Beberapa menit kemudian. 20 minutes later. Terima kasih, Uncle Mutu. Ini uangnya. Oke, guys, kita beli pakai lari cepet, teman-teman. Keren banget gak tuh? Sama-sama, Upin Ipin. Sama-sama, Upin Ipin. Mantep. By the way, tadi kalian kesini jalan kaki ya? Biasanya pakai kendaraan. Oke, dia tahu, guys, kalau kita jalan kaki tadi cepet. Bukan, Uncle, kami kesini terbang. Oh, si Ipinnya terbang, guys. Kita mah jalan kaki. Hah, terbang. Ada-ada saja. Hahaha. Wah, diketawain gak sama Uncle Mutu, teman-teman. Yeay, dibilangin gak percaya, kata Upin. Yaudah, jom kita makan di atas gedung tinggi, yuk, Ipin. Iya, jom. Kita makan di atas gedung tertinggi. Oke, guys, kita akan terbang, guys. Tapi jangan lari cepet lagi dong. Ini lari cepet terus. Oh, udah belum? Tetap aja lari cepet, ya ampun. Ini gimana caranya? Oke, guys, kita akan terbang, teman-teman, ya. Walaupun aku nggak tahu nih terbangnya gimana. Oke, bim, salah bim. Para terbang. I believe I can fly. Woohoo, terbang kan. Wow, keren banget, guys. Keyen. Kita terbang. Kita akan makan siang di atas gedung tertinggi, guys. Kita tuh adalah keturunan burung dara. Burung dara. Ya ampun. Oke, kita akan makan di atas gedung ini, guys. Kita ke atas. Cucut. Halo, lama tok. Weh, kejedot. Bisa kejedot juga, ya ampun. Oke. Cara turunnya gimana ya? Ya ampun. Oh, no. Kok gimana ini? Cara stopinnya gimana nih? Gitu caranya. Oke, ke sini. Hap, sampai. Mereka pun makan di atas gedung tertinggi di dunia, guys. Wow, udah kayak Spiderman aja deh ya, makannya di gedung. Wah, enak ya Ipin makan gorengan sama es sirupnya. Makan gorengan sama sirupnya. Ya, apalagi tambah pemandangan indah begini jadi tambah enak. Tambah enak, guys. Oke, kita jadikan atap gedung ini sebagai markas kita. Sejak saat itu, Upin Ipin sering main di atas gedung karena bisa terbang sesuka hati. Dan Upin Ipin tidak pernah terlambat karena bisa terbang ke sekolah dengan cepat. Enak banget nge-cheat nih orang ya. Terbang ya, guys. Tamat. Oke, guys, begitu kisah hari ini, guys. Wah, gimana, guys? Kalian mau terbang kan, guys? Caranya gampang. Dengan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like-nya ya, guys. Nanti kalian bisa terbang. Oke, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, teman-teman. Bye-bye.